deruan angin malam menyelimuti cinta kita, cinta agung selamanya. Suara serak-serak basah tu saya mengingatkan saya macam Hakim and the Magistrate. Bukan ya? Eh? Bukan Ali Kumpulan and the Magistrate. Bukan. Ini bukan Hakim and the Magistrate tapi Izmad Harun. Ya, betul. Betul ya? Kita panggil Iz. Yap. Izzak M-A-D. M-A-D, yap. Okey, Izmad Harun. Umur berapa ni? Saya baru nak masuk 22 tahun. Ui, baru nak masuk 22 tahun. Muda lagi ni. Ramai peminat ni eh. Suara pun sedap, suara pun serak-serak basah kan. Okey, bercakap mengenai Izmad Harun yang mungkin ada yang belum mengenali. Yeah. Siapakah Izmad Harun ni dan apakah genre lagu yang dibawa oleh Izmad? Saya bernama Izmad Harun. Mm-hmm. Macam tadilah Abang Iz cakap. And then saya seorang penyanyi dan juga pelakon. Okay. Baru berjinak-jinak dalam bidang lakonan. Uh-huh. Saya membawa lagu bergenre pop commercial. Sebenarnya lagu yang terbaru ni, single terbaru Bulan Bintang, baru didengarkan oleh Selamat Pagi Malaysia sebenarnya. Oh, eksklusif hari ni? Ya, betul. Oh, alhamdulillah. Yang tadi tajuk lagunya apa tu? Bulan Bintang. Bulan Bintang. Okey. Izmad. Okey, kita panggil Iz lah ya. Yep. Okey, Iz, untuk album baru ni ada 4 lagu yang dimuatkan. Sebenarnya yang ini mini album untuk mini tahun album. Lepas. Tahun okay. lepas. Dan sekarang saya keluar dengan single terbaru Bulan Bintang tadi. Okey. Kebanyakan artis-artis baru yang muncul dalam dunia hiburan sekarang ni sama ada lahir daripada rancangan realiti ataupun yeah. bintang-bintang yang lahir daripada YouTube dan sebagainya. Iz ni dia daripada mana? Tiba-tiba muncul ke macam mana ataupun buat album sendiri ke macam mana? Sebenarnya saya pernah cuba uji bakat dekat RTM Combo Perak. Okey. So dari situlah saya berjinak-jinak dalam industri dan saya buat single untuk diri saya dan saya promote dalam industri. Ini kira bakat kelahiran RTM jugalah ni. Kita promosikan lagu di Selamat Pagi Malaysia juga. Betul. Okey, untuk Iz sendiri, bagi Iz, kalau Iz tengok ramai, saya pun Iz juga, dia pun Iz juga. Kalau kita tengok ramai artis baru sekarang ni kan, macam mana Iz nak menonjolkan diri biar nampak berlainan daripada orang lain? Bagi Iz, rezeki masing-masing. Dan bagi saya, mungkin menggunakan suara dan bakat yang saya ada dan juga keterampilan diri apabila keluar. Okey. So, ini image yang akan dibawa untuk peminat tengok nantilah. Ya. InsyaAllah. Itu suara dah bagus dah. Suara memang hebat kita dengar. Ya. Terima kasih. Ini kita kata mini albumnya. Ya, mini album. Mini album Izmad Harun. Untuk yang nak dengarkan lagu Iz, boleh dengar di YouTube ke ataupun laman sosial? Boleh didengarkan di YouTube. Mm-hmm. Dan juga boleh follow IG saya Izmad Harun. Mm-hmm. Dan juga di Facebook Bulan Bintang Izmad Harun. Okey. Untuk Iz sendiri, siapa penyanyi yang menjadi rujukan ataupun idola untuk dalam industri ni? Sebenarnya saya memang minat Hakim. Oh, memang and peminat then, rupanya. Patut suara seakan-akan lah. Memang minat dia dan juga Hafiz. Okay. Tapi actually lah kalau penyanyi-penyanyi lama, saya minat Abang Hazami. Dan Abang Hazami juga adalah seorang sifu saya. Dan juga saya minat Jamal Abdillah sebab satu kampung. Oh, satu kampung. Yalah, dapatlah dia punya semangat dan juga bakat. Dapat tu sikit, aura tu sikit. Dapat aura tu sikit. Okey. Mungkin Iz boleh warwarkan atau promosikan untuk siapa yang nak mengenali Iz, laman sosial dan sebagainya. Okey, pada peminat dan penonton di luar sana, boleh follow IG saya Izmad Harun, Izzak, MAD. Dan juga Facebook saya Bulan Bintang
Twitter saya Izmat Harun dan juga YouTube Izmat Harun. Okey, itu dia Izmat Harun. Kalau anda ingin mendengarkannya, pergi ke YouTube YouTube. Izmat Harun dan juga laman sosial Izmat Harun. Is dua is dekat sini, tapi saya tak boleh menyanyilah. Dia yang menyanyi sedap. Jadi terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Semoga maju jaya diucapkan untuk karya anda. Okey.